Pencapaian vaksinasi di Kabupaten Muaro Jambi dosis pertama baru mencapai 60%, sedangkan dosis kedua pada angka 40%. Karena belum mencapai 70%, Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro meminta jajarannya proaktif melakukan jemput bola, serta rutin menggelar vaksinasi massal hingga jelang Natal dan Tahun Baru 2022 agar target vaksinasi COVID-19 tersebut bisa segera tercapai. Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro dalam hal ini meminta jajarannya diminta untuk terus aktif berkoordinasi dengan kepala desa karena pemerintah desa yang lebih paham dan mengetahui kondisi warganya yang belum maupun sudah divaksin. Pasalnya vaksinasi COVID-19 merupakan misi sosial dan upaya bersama dalam mengurangi laju penularan sekaligus melindungi seluruh masyarakat dari virus corona di Kabupaten Muaro Jambi. Yang mana vaksin kita sekarang sudah 60% untuk vaksin pertama, yang kedua sekitar 40%. Nah, tunggu target kita vaksin ini akhir tahun Desember, 31 Desember kita sudah mencapai 100%. Itulah karena ini ada korelasinya dengan anggaran. Dirinya juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak dalam mempercepat laju vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.